Jumpa lagi dengan Oto Koko. Nih, ada mobil premium tahun 2012-2013 ekstasi dijual Mercy seri C200. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin memiliki Mercy, ini cocok. Mau kilometernya juga enggak tinggi. Jadi teman-teman tinggal isi bensin, jalan. Kita lihat dulu sekelilingnya mobil ini seperti apa. Tuh, bodinya masih oke. Secara keseluruhan tinggal poles-poles sedikit. Ini mobil siap jalan. Mesin nggak ada PR. Ya wajar, mungkin ada PR sedikit-sedikit, itu pasti wajar. Asal mungkin PR-nya nggak berat, pasti ada. Nih, sudah ganteng nih, tahun 2012-2013 C200. Spionnya juga sudah oke. Nih, spionnya pasti retract. Velgnya masih asli, velg Mercy. Kita lihat bagian sisi belakang dulu. Nah, nih kelihatannya kelas mewah, warnanya silver. Ini door trimnya juga blue true. Yang atas ini soft touch. Ini juga tuh, oke okay kan? Enggak nampak jelas. Ini ada speakernya di bawah. Platnya mantan plat kuning tuh. Nah, joknya, istimewa. Ini kulit campur semi blue true kalau nggak salah ini. Nah, tinggal dibersihkan aja. Di belakang pasti ada speaker. Di atas ini lampu. Namun biasa aki dipakai untuk yang mobil lain dulu. Ini kondisi dashboard dari kabin belakang. Ini ada headrestnya, kanan kiri. Mobil premium dijual ini, aduh, luar biasa. Dipastikan mobil ini kondisi siap jalan. Tuh, spion retract, pokoknya tinggal oke. Kondisinya juga nih, door trim yang sebelah kiri depan kondisinya seperti ini. Tuh, dashboardnya luar biasa. Setirnya masih ori ya bawaannya. Door trim yang sebelah kanan kondisinya seperti ini. Yang bawah juga kayak gitu. Ini mesin transmisi otomatik. Otomatik triptonik kalau nggak salah. Oke. Atapnya sekarang kita lihat. Atapnya khas hitam ya. Ini jadi soft touch ya. Nah, nih kondisinya. Berapa sih ini mobil dijual? Ini mobil dijual, sebentar, kita lihat keliling-keliling dulu sambil cek yang sisi eksterior. Kita lihat dari sisi kemudi. Nih, nggak ada bekas nabrak, masih mulus, masih orisinil. Buka bagasi belakang pakai kunci, sebentar, nanti kita pinjam kunci sebentar. Ini yang pintu sebelah kiri depan kondisinya seperti ini. Ini cat masih orisinil nih, tinggal dipoles saja. Atapnya juga masih oke, cuman perlu dibersihkan aja. Nah, ban yang kiri gimana? Ban ya mungkin perlu diupdate lah, karena mungkin sudah lelah di jalan. Oke, kita cek yang ban depan kiri. Suaranya oke nih.
tuh masih oke nih teman-teman. Tapi fendernya ini, fendernya di ini penahan lumpurnya juga masih ada loh. Nah itu ya. Wah, cara bukanya berarti kayak gitu ya mas ya. Oh, ada kuncinya di situ di belakang. Oh, ini spare partnya yang di depan ya? Ini cover covernya. Oh, cover covernya. Dan notak bahwa Jakarta yang rusak rusak. Oh, berarti nanti di servis dulu. Kondisi siap. Siap pakai ya? Siap pakai kalau mau dibuat siap pakai. Ya. Oh, sip. Ini kondisi bagasinya masih bersih loh ini teman-teman. Tuh, masih oke nih. Wes top, beli aja ini. Kalau teman-teman mau lihat, wah, nih, lantainya juga masih bersih loh ini. Tuh, lantainya ya, mantap. Nah, oke teman-teman, ini kondisi mesinnya. Posisi masih diberesin. Pokoknya kalau teman-teman mau beli unit ini, dijamin tinggal pakai, nggak ada masalah. Dan nggak ada bekas nabrak. Nih, natnya juga oke. Tuh. Kita cek nat cup-nya. Nat cup-nya super oke. Ini mobil pokoknya tinggal dipoles. Isi bahan bakar langsung gas. Tuh, mesinnya seperti ini, nggak ada rembesan. Tuh, nggak ada rembesan ya. Oke, itu yang dari Mercy. Nih, mobil ini dijual tahun 2012-2013 Mercy C200, dijual dengan harga 310 nego. Kondisi masih plat kuning. Kalau mungkin teman-teman mau permintaan sudah plat hitam, itu juga bisa, harga beda. Rata-rata mobil ini pajak per tahunnya antara 8 sampai 9-an, tergantung masing-masing daerah ya. Itu aja ulasan mengenai Mercy C200 X Taxi yang dijual. Silahkan kalau ada teman-teman yang berminat, sampaikan di kolom komentar. Langsung WA ke nomor yang ada. Sekian, sampai jumpa di Otokoko selanjutnya. Oke teman-teman, ini ada Mercy, Mercy yang jarang kita lihat. Mercy-nya panjang. Namanya Mercy Viano. Kita lihat belakang dulu. Ini saya kasih cuplikannya biar teman-teman juga nanti kepo. Ini mobil juga dijual. Lihat dulu luarnya, nanti suatu saat saya kesini lagi, kita review secara detail.